Selamat ngali hari serta merik tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat Bulengo kita buat berita nukas sebagai iban. Kita ngepun ke berita ngali hari itu dengan Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai, dengan bini Datin Seri Melia Gillian. Udah ngabang ngagai 12 siti rumah raban bangsa Cina ditatau bak hari kecerobah pengerami tahun baru Cina. Pejalaya mayanya bela digulu bala tuai upis serta tuai komuniti ngau tuai raban bangsa KMKK pelilih tatau. Maya ditemu media Datuk Seri John Siki madah ke pengawak ngabang maya musim pengerami bakatu ulih nara ulah berserakup berbahasa kepangan diri endak ngira bangsa ngau pejalai pengharap di Sarawak. Berita di Sebuyau, sepenyampau RM180,000 geran projek MIT Menua Pesisir MRP sudah diagih dengan 16 ikut penerima Basita Konsil Negeri Dun Sebuyau. Pengawak mayanya sudah dijadikan Menteri Utility dan Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi sudah nyuak ke geran MRP sebagai Community Pemansang dan Penglikun Genturung Pendiau JKKK Council Kepala Pengajar Semunjan dengan gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Sita Sebuyau kena hari tiga itu tadi. Datuk Seri Julahi kemegakaban Konsil Negeri Adun Sebuyau madah geranya berguna benar dikenak nyaup organisasi pejalai ke aktiviti sida. Nyalai yang harap kebantunya oleh mai pemai ngagai sida kenerima. Geranya megah hasil dari pemeras perintah Sarawak nyaup rakyat bak sesebengka organisasi ti berguna ke belanja kena berjalai ke bermacam bengka aktiviti ke diatur. Berita di Betuang. Program penglikun penusah angus patut dikemai wah kagi awak ke oleh merik penyedar. Ngagai rakyat tebal lagi sidak kediau baru mah panjai. Sapin Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Dato Jera Rentap Jabu Mada kaul antara rakyat ngau raban bomba dengan program penyedar nang engkeman digagak ngambil ke uliah ngurang resiko penyadi rumah angus. Koya mensia mayuh ditangkan ukai semina berpanggai baraban bomba ajak maya penyadi angus dan sidak empu patut nemu cara nyemak bisi penusah angus nyadi. Datuk Gerald madah munyinya bak program kelai nyuak ke kerban madam api bak upis bomba nge penyah penusah betung empai lama tu tadi. Ia kemegakaban Konsil Negeri Adun Layar bisi meri belanja RM10,000 ngagai kelab kebajikan upis bomba nge penyah penusah betung. Mayanya Datuk Gerald meri 120 unit kerban madam api ngagai 22 itik rumah panjai ngau dua bengkah genturung bendiau belan terima 5 unit kerban madam api. Ngalih ngagai berita di Tebedu. Projek ngagai sekolah primary SK Kujang Mawang nakak kediatu 40% sudah tembu. Kaban Konsil Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada-Bada projek ngagai SK Kujang Mawang ianya sebagai ari program ngagak sekolah repuak bak baruh belanja RM1 bilion di Sarawak. Koya ia megak andal penembuk projeknya ialah di Sadang Tembu kena March 2025 dekat mai pengelantar ngagai bala nembiak sekolah ngau bala pengajar dia. Ia madah munyinya bak pejalai gawak ya ngagai tabak SK Kujang Mawang kena arimpat apin lama keudah. Berita kepenudi ngalih hari itu. Kaban Konsil Negeri Adun Jepak Iskandar Turki sudah ngagak pejalai gawak ya ngagai tiga bengkah tabak projek Transformation Menua Pesisir RTP bak jalai ulu sebawah empai lama tu tadi. Tiga ide tabaknya nyengkaun projek ngagak jembatan besi di rumah Patiang Lawang Ringkal, projek manah ke jalai tabak rumah panjai Peter Suryang ngau projek nimbuak tanah palan untuk kara di rumah Philip Baguang. Pejalaya mayanya manang ke pengerang siang perintah, seruran berarti ke penghidup rakyat semampai lantang ngau likun. Nak kata dulu buletin ukas iban ngalih hari tu bugulai ngau aku Debbie. Berita ke sili lagi tahu di pendengar semua laman media ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Di kenang ujung ke buletin ukas ngalih hari itu, kita sama mendak pengawal Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ngabang ngagai rumah ex-sapit Kepala Menteri Tan Sri Datuk Patinggi Dr. Josh Chan Hong Nam di Fairway Villa Kuching kemari. Ukas #saluran informasi rakyat.